Selamat siang, menyelenggarakan audisi umum yang akan bergulir di Gor Jarum Jati Kudus mulai besok Rabu 19 Oktober hingga Minggu 23 Oktober 2022. Tahun ini akan ada seleksi untuk dua kelompok usia, yakni U11 dan U13, baik putra dan putri, yang sampai tadi siang tercatat akan diikuti oleh lebih dari 2.000 peserta yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Selama 5 hari penyelenggaraan audisi umum, mereka akan bertarung memperebutkan beasiswa bulu tangkis dari Bakti Olahraga Jarum Foundation dan bergabung menjadi atlet binaan PB Jarum. Menariknya, setelah 42 tahun ini audisi diselenggarakan dengan proses seleksi yang lebih ketat. Ada sejumlah pembaruan yang diterapkan oleh PB Jarum demi menjadi atlet berkualitas dan menunjukkan mental juara untuk membela Indonesia di masa mendatang. Untuk itu, tanpa membuang waktu lebih lama, kita akan mengulas lebih dalam tentang penyelenggaraan audisi umum PB Jarum 2022 pada siang hari ini. Saya akan mengundang Bapak Yopi Rosimin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation yang juga Ketua PB Jarum untuk naik ke atas podium, Pak Yopi. Mohon tepuk tangannya. Apa kabar Pak Yopi? Sehat Pak? Ya. Selamat Pak, tahun ini peserta sangat antusias Pak mengikuti audisi umum Pak. Iya sih, tapi kita pemot-pemot. Pemot-pemot ya Pak? Apa tuh Pak? Ya karena makin pesannya makin banyak, ininya harus diundur. Waktunya diperpanjang ya Pak untuk mengakomodir. Siap, terima kasih Pak Yopi. Selanjutnya ada Mas Sigit Kudiarto selaku Ketua Tim Pencari Bakat Audisi Umum PB Jarum. Berarti Mas Sigit juga ikut kemot-kemot nih Mas. Seperti kata Pak Yopi. Selanjutnya ada Kofu Permadi selaku Koordinator Atlet Putra Tim Pencari Bakat. Ya, Pak Yopi, udah 2 tahun vakum nih Pak. Lalu sekarang diselenggarakan lagi. Apa sih Pak poin-poin yang membedakan Pak untuk proses seleksi ini Pak? Yang pertama, kita kan udah 2 tahun vakum, jadi hampir semua orang itu kangen datang ke Kudus, termasuk para legendnya juga. Kita udah lama nggak ngumpul, ini momen yang sangat bagus bahwa kita sudah bisa berkumpul lagi, bisa mulai berkegiatan lagi. Mudah-mudahan kita nanti dapat talenta-talenta muda yang penuh bakat. Siap. Nah, tahun ini kan dua kelompok usia nih Pak, U11 dan U13. Ini kan juga tentu kaitannya dengan proses pembinaan dan investasi jangka panjang ya, yang dilakukan PB Jarum. Seperti apa sih Pak proses pembinaan dan investasi ini Pak? Jadi kita itu di Bulutangkis punya lapisan dari umur 19, 17, 15, 13, 11. Nah, setiap tahun kan mereka yang sudah ada di PB Jarum naik terus usianya. Tahun depan tambah 1 tahun. Nah, yang bawah kan kosong lah, bawah itu harus diisi. Kita tidak mau layar-layar itu ada yang kosong, harus penuh semua. Itu komitmennya PB Jarum. Artinya setiap lapisan usia harus terus terisi ya Pak, sehingga ya, PB Jarum bisa mensuplai atlet-atlet ya Pak. Iya, kalau bolong kita nanti Indonesianya menangis Pak. Oh gitu, siap Pak. Kalau bolong Indonesia menangis. Ya. Siap-siap Pak. Tapi Pak, kalau kita lihat Pak dari hari ini dengan 2.000 peserta lebih, tentu kan Pak Yopi dan tim PB Jarum juga sangat optimis ya Pak, bisa menemukan bibit-bibit yang berkualitas. Tapi di satu sisi mengutip kata Pak Yopi tadi, ada cemot-cemot nih Pak. Ada ribuan orang berkumpul dan PB Jarum juga sudah menggunakan crowd management system ya Pak. Artinya untuk mengatur kerumunan segala macam. Mungkin boleh diceritakan Pak. Dulu waktu zaman kita masih manual, pesertanya 1.200 itu udah deg-degan sama mati. Itu para krunya itu harus berjuang karena manual waktu itu. Terus dibantu oleh timnya Pak Sidaka, Pak Abe untuk mengasih komputerisasi. Itu sudah mulai lega gitu, mau 1.200 lebih aman.
Nah, prediksi yang tahun ini mestinya ya sekitar segitu, 1.500, 1.800. Begitu terlewati, ya kita mulai sport jantung nih, di mana sampai berapa kita nggak tahu loh. Kan kita tidak pernah membatasi, melimitasi nggak boleh. Akhirnya tembus 2.000, sudah mulai peningkatan karena harus mundur. Sampai sekarang tembus 2.300. Itu. Capaian yang fantastis ya, Pak. Iya, tapi ya itu kita senang tapi juga panitia ini harus kerja keras untuk melayani mereka agar mereka datang dengan hasil yang baik. Siap Pak Yomi. Baik Pak Yomi, saya berlanjut dulu ke Mas Igit nih, yang pasti ikutan teman-teman juga ya Pak Yomi. Mas Igit, setelah 2 tahun kembali lagi menjadi tim pencari bakat, tahun ini apa sih yang berbeda Mas? Proses seleksinya, penilaiannya, boleh diceritakan? Iya, terima kasih bahwa tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana sebelumnya screening diadakan 1 kali. Kemudian untuk tahun ini, kita screening diadakan 2 kali. Yang pertama 5 menit, kemudian screening kedua itu 10 menit, kemudian ada tahap ketiga yaitu tahap turnamen. Nah, dari tahap turnamen itu selanjutnya kita akan memilih masuk ke tahap karantina. Di dalam tahap karantina itu kita akan ada selama 3 minggu. Ada beberapa tahapan nanti di dalam tahap karantina yang akan kita lakukan. Siap. Artinya memang prosesnya masih sangat panjang untuk menjadi atlet binaan PB Jarum ya Pak. Siap. Nah Mas, setelah kalau kita bandingkan dengan audisi-audisi umum tahun-tahun sebelumnya yang tersebar di beberapa kota, artinya kan mata tim pencari bakat bisa refreshing nih Mas. Di kota ini kita lihat 1.000, di kota ini kita lihat 2.000, 1.000 juga deh. Nah ketika di sini kan ngumpul nih Mas, langsung 2.000 orang ngumpul di Kudus dan tim pencari bakat, matanya otomatis harus melotot terus ya Mas, memperhatikan ini. Ini tantangan terbesar nggak sih Mas untuk memperhatikan bakat dari 2.000 atlet lebih Mas? Iya, memang jadi tantangan tersendiri karena dari sekian banyak yang biasanya 1.000 menjadi 2.000, tentunya 2 kali lipat. Dan ini juga kami tidak sendiri, dalam artian dibantu juga sama teman-teman senior saya yang ada di depan. Ini memang sangat luar biasa buat kami dari PB Jarum, dan tentunya kami berharap dengan adanya teman-teman senior-senior saya yang prestasinya luar biasa, kita berharap bisa mendapatkan bibit-bibit yang memang benar-benar unggul, yang super. Nah, super ya? Siap Mas Igit, terima kasih. Aku lanjut ke Kofong, sebagai koordinator atlet putra, kriteria apa kok yang akan dicari dan kira-kira targetnya seperti apa nih untuk audisi kali ini? Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yogi bahwa kita harus memenuhi kriteria pertama kali untuk kelaminan rekomendasi Jarum dan Bulu Tangkis Indonesia. Jadi untuk kali ini seperti sudah dijelaskan oleh Mas Yogi juga, kita mempraktekkan suatu seleksi yang lebih ketat. Artinya kita harus akan mendapatkan atlet yang lebih terseleksi, baik itu dari kualitas skill, kualitas fisik, maupun kemampuan mentalnya, kemudian daya juangnya, dan hal-hal itulah yang akan menjadi perhatian kita. Fisik, mental, daya juang, semuanya harus di atas rata-rata bagi kompetisi. Dan itu saya rasa suatu pekerjaan yang tidak mudah, karena tahap screening pun screening adalah hanya 5 menit, 8 menit, kemudian dilanjut. Untuk hal ini sudah ada perbaikan bahwa untuk karantina kita waktunya perpanjang selama 3 minggu. Sebelumnya paling panjang itu 10 hari atau kebanyakan 1 minggu sebelum pandemi. Jadi dengan adanya karantina yang lebih panjang, katakan kita bisa menemukan atlet yang lebih berkualitas. Siap Bapak. Satu pertanyaan lagi untuk Kopong. Tahun ini kan temanya adalah teruskan semangat juara Kopong untuk proses audisi umum PB Jarum ini. Apa sih yang diharapkan Kopong? Artinya ketika mereka sudah bergabung dengan PB Jarum nanti, apakah mereka punya target-target
untuk menapaki tanda juara sehingga di level dewasanya mereka bisa gemilang di level internasional? Ya tentunya kita sesuai dengan misinya, visi dan misinya berbicara bahwa kita mencetak pemain atlet bulu tangkis tingkat dunia. Tentunya ini adalah di PB Jarum, pembinaan di PB Jarum ini hanyalah sebagai awal perjalanan karir seorang atlet untuk nanti menjulur sebagai pemain tingkat dunia. Artinya setelah di PB Jarum kita akan mengarahkan mereka untuk masuk ke pelatnas, dibina di pelatnas, kemudian mereka bisa berkiprah atau perform dalam pertandingan-pertandingan yang diikuti sehingga mereka bisa bersaing di tingkat dunia. Siap, terima kasih Pak Muka. Saya lanjut ke Mbak Yuni Khatika selaku koordinator atlet putri tim pencari bakat. Mbak Yuni, kalau dari putra tadi mencari yang tekniknya, daya juangnya, mentalnya di atas rata-rata, kalau dari sisi putri seperti apa nih Mbak Yuni? Putri, hidup. Ya, kira-kira kita mencari kriteria yang sama ya. So, memang mungkin tingkat kesulitannya juga tidak mudah, betul yang kata Kopong. Cuma kita sangat gembira juga karena ternyata respon masyarakat Indonesia terhadap bulu tangkis Indonesia sangat baik. Mungkin juga karena kemarin di pandemi, kemudian ini cuma dari satu kota. Jadi ya kita berharap di tengah banyaknya peserta kita juga bisa memilih yang terbaik dan dibantu dengan legend-legend yang ada untuk bangsa. Berarti peran para legend-legend yang hadir saat ini sangat penting ya Mbak Yuni untuk menemukan bibit-bibit berkualitas. Iya, betul sekali. Nah Mbak Yuni, ngomong-ngomong soal sektor putri, sektor putri kan beberapa tahun terakhir juga menjadi sorotan nih. Artinya di level nasional. Bagaimana sih Mbak proses regenerasi agar kelak sektor putri bisa berbicara lebih banyak lagi Mbak di kancah internasional? Ya kita di sini sebagai PB Jarum tugas kita kan memang membina ya dari umur yang paling muda sampai kemudian nanti ada jenjang seperti yang dikatakan Pak Yuni tadi, tiga jenjang yang akhirnya nanti masuk ke pelatnas. Nah memang kalau bicara kualitas dari tunggal putri kita harus tingkatkan lagi. Tapi kalau mau bicara tentang audisi ini, kita punya satu atlet yang bernama Mutiara, itu lolos audisi. Terus juga ada kemarin juara di Jogja International Series. Kemudian ini lagi sedang berangkat ke World Junior Championship. Artinya memang itu langkah yang harus ditempuh dan kita upayakan ya semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan sebagai pelajar. Baik, terima kasih Mbak Yuni keterangannya. Oke, rekan-rekan media, sekarang saya buka sesi Q&A untuk teman-teman media. Mungkin boleh angkat tangan, sebutkan nama dan media, dan untuk siapa pertanyaannya. Silakan. Baik, Mbak Wina dari Pikiran Rakyat. Sebentar Mbak Wina, aku siapkan antarin mic-nya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina dari Pikiran Rakyat. Mungkin Pak Yopi atau Mas menjelaskan bahwa ini untuk kriteria sendiri kan sudah dijelaskan mencari yang memiliki tekad, mental segala macam. Nah, secara fisik sendiri ada kriteria nggak Mas? Maksudnya butuh pemain yang dengan tinggi berapa atau seperti apa atau butuh skill yang bagaimana gitu? Yang memang spesifik dicari gitu untuk mengisi umur usia muda ini. Terus kedua, ini ada kuota tertentu nggak Pak? Maksudnya dicari berapa banyak gitu untuk nanti masuk ke karantina? Tentu sih didasari dengan kapasitas asrama harus gitu. Itu seperti itu aja, makasih. Baik, mungkin bisa langsung dijawab Pak Yopi, silakan. Ya, jadi mengenai tadi yang pertama dulu kuota, itu seperti biasanya kita tidak membatasi, tergantung dari kualitas yang kita dapatkan. Kalau kualitasnya super, ya kita bisa banyak. Tapi kalau kualitasnya belum super, ya kita juga tidak memaksakan untuk memenuhi kuota tertentu. Jadi kuotanya itu tergantung dari kualitas. Kemudian apalagi tadi?
tinggi badan kita tidak secara spesifik harus tingginya 180, enggak. Misalkan loh. Tapi yang paling penting dia punya teknik yang mumpuni, punya naluri, feeling yang bagus. Terus tadi tidak mau kalah, juangnya luar biasa. Sebelum poin terakhir tetap jalan. Terus itu yang kita akan. Nah nanti kalian bisa tanya langsung juga ke para legend yang dari sini, mereka pernah mengalami hal itu. Jadi tidak hanya boleh tanya ke sini juga boleh. Para legend legenda Indonesia dan para legenda PB Jarum. Ya, itu Mbak Mina barangkali bisa menjawab. Siap. Pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Umar, segala media. B154. Boleh berdiri yang ingin bertanya biar kelihatan. B154. Belum sepertinya. Mumpung ada Mbak Yuni loh, biasanya ditanya kan sekarang galiannya. Jangan-jangan Mbak Yuni belum di situ. Ayo dong. Mungkin Pak, sembari teman-teman mempersiapkan pertanyaan, aku izin nanya dulu nih Pak. Tahun ini kan karantina dari yang seminggu, jadi 3 minggu ya Pak Yuni. Artinya akan ada proses yang sangat mendalam dari karantina Pak. Boleh dijelaskan dan kenapa Pak ada proses-proses itu Pak sekarang? Jadinya Mas Udin yang pertama, ketimpannya tidak ada sesuatu yang baru. Jadi misalkan nanti ada tes kesehatan, tes fisik dan sebagainya. Mungkin Mas Udin bisa lebih dalam. Silakan Mas Udin. Ya, cendera itu menjelaskan di dalam tahapan karantina nanti kita akan ada beberapa tes juga, ada tes fisik nantinya, kemudian ada tes kesehatan dan juga ada psikotest buat adik-adik yang misalnya katakan tes penalaran bagaimana melihat kecerdasan mereka dalam bermain. Ini dapat insight dari mana sih Mas Yigit? Tahun-tahun sebelumnya kan sepertinya tidak ada ya? Artinya baru tahun ini diterapkan. Dan alasannya apa nih Pak? Apakah dari tim PB Jarum sudah melakukan riset yang mendalam? Oh ternyata kita harus perlu kayak gini-gini nih untuk menjaga juara misalnya. Iya, kalau fisik kan memang sudah umum. Kemudian kalau tes kesehatan memang kita mencoba untuk lebih detail lagi. Jangan sampai nanti adik-adik yang sudah masuk misalnya ada kesehatan tertentu yang memang ada dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kita menghindari hal itu. Kemudian di sisi lain untuk tes penalaran atau squad test itu kan kita melihat kecerdasan atlet atau adik-adik nanti dalam bermain ataupun menangkap sesuatu apa yang disampaikan pelatih atau bagaimana dalam dia mengatasi kesulitan di dalam lapangan. Contohnya yang di sini para juara legenda ini yang, hasilnya ya Pak. Nah, umumnya mereka cerdas. Iya. Kalau ada angin mau nampaknya kemana? Jagonya di sini semua raja angin. Raja angin. Ini. Baik teman-teman, sudah ada yang bertanya lagi? Silakan. Nomor antrian A255. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Faisal dari Mopas.com. Saya mungkin mau bertanya kepada Pak Yogi ya. Audisi tahun ini kan dipusatkan di Brebes. Ini Pak Yogi. Pak Yogi. Audisi tahun ini kan dipusatkan di Brebes ya Pak. Ya, Mas Ajamu. Mungkin nggak sih audisi kebijakan ini sampai pernah sebelumnya yang untuk ke luar-luar kota gitu Pak. Kalau iya, kapan dilaksanakan kalau nggak ada alasan. Saya pengennya semua berubah mas, cuma kan kondisinya kita barusan pandemi. Jadi kalau kita mulai juga baru mulai Juni kan mulai aktif. Jadi kalau kita mau sebar itu rada khawatir juga. Jadi tahun ini di sini dulu. Tahun depan kalau kondisinya tidak ada pandemi lagi, tidak menutup kemungkinan akan tersebar mas di beberapa kota. Tapi yang pasti tahun depan pasti di Kudus dulu. Kalau nanti aman, kita baru nyebat ke beberapa kota. Jadi itu mas, kita janjinya gitu.
Cukup, masih. Ya. Terima kasih, Mas. Ada lagi, teman-teman? Siap, silakan Mbak Kini ya. Selamat siang, saya dari Dermalasport.com. Saya ingin menanyakan kembali ini untuk sektor tunggal putri. Maksudnya untuk sektor putri. Nah, saya pernah berbicara dengan salah satu pelatih kalau untuk mencari materi putri itu ibaratnya seperti kayak mengais-ngais gitu, Pak. Nah, saya ingin menanyakan potensi untuk putri sejauh ini yang di audisi ini bagaimana, terus ada berapa yang pengen bicara, terus apakah jumlahnya sudah mencukupi yang ditargetkan oleh Bayu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dirya. Kalau untuk kualitas, kita baru tahu ketika kita memulai audisi besok kualitasnya seperti apa. Tapi kalau jumlah peserta, memang kalau dulu 1/3, ini sekarang kita 1/4. Artinya 25%-nya putri, 75%-nya putra. Dibilang happy, tentunya enggak. Kita pengennya putrinya lebih banyak lagi. Tapi kita berharap dari 25% itu, kita juga bisa ketemu bibit-bibit berbakat yang nantinya bisa mengharumkan nama bangsa. Dan sejauh ini, kalau melihat track tunggal putri, seperti yang sudah dibicarakan tadi, ada beberapa atlet yang memang lolosan audisi dan sudah berada di pelatnas. Jadi secara future sebenarnya ada, cuma ya kita baru tahu besok. Untuk jumlah, sekali lagi, tadi Pak Yobi sudah katakan bahwa ya, sangat-sangat tergantung materi yang akan ada besok seperti apa. Seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya Pak Yobi. Baik, teman-teman media, silakan Mbak Margit. Mungkin dari Mbak Dedia bisa dikoper mic-nya dalam beberapa menit. Terima kasih, Mbak. Selamat siang, saya Margit dari IDN Times. Izin bertanya mungkin pertama untuk Pak Yobi ini, Pak. Belum disebutkan sepertinya beberapa jumlah legend yang ikut membantu di audisi kali ini. Dan kalau boleh tahu spesifiknya tugasnya sejauh mana gitu, Pak? Apakah hanya memantau aja atau sejauh mana dijalankan tugasnya? Mungkin buat para legend-legend kesayangan Indonesia ini, terutama mungkin yang putri kali ya. Seperti yang tadi sudah ditanyakan sama Mbak Delia terkait dengan atlet putri gitu kan, seringkali disebut kayak mengais-ngais gitu kalau mencari bibitnya gitu. Kalau dari legend-legend putri ini sebenarnya sosok seperti apa sih yang dibutuhkan di Indonesia buat ada lagi gitu atlet putri meski nanti terlepas dari sektornya apapun kalau udah masuk pelatnas gitu. Terima kasih. Ya saya jawab dulu ya, legendnya itu banyak banget. Nah, salah satunya yang legend tunggal putri ada Susanti, ada Maria Christine, nanti ada Ivana Lee, ya, terus ada juga legendnya ada campuran Liliana Pet, ya, ada nanti juga ada Minati Timur dan pelatih kita juga nanti juga ikut terjun. Yang tunggal putra juga banyak sekali, ada Infiking, ada Storm, ada Haryanto Arbi. Ada putranya juga banyak, ada Kartono, ada Alan Budi, ya lebih sedel Olimpiade sedel 2, dan Richard banyak sekali, 20 ya gitu ya, 15 plus 4 pelatih-pelatih kita. Jadi kita mengharapkan dari mereka itu ada sudut pandang tertentu yang bisa dia melihat potensi atlet. Dan selama ini beberapa kali terjadi kayak yang temukan Rusana, kemudian Saki, terus Ubed ya, dan teman-teman lainnya atlet-atletnya sekarang masih kecil-kecil. Mudah-mudahan nanti 2-3 tahun lagi bisa mulai tampil ke elitnya Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yobi. Teman-teman, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya akan mempersilahkan dulu Mas Sigit sebagai ketua tim pencari bakat untuk memperkenalkan para anggota tim pencari bakat. Artinya ini adalah orang-orang yang akan sama-sama melihat bakat-bakat para atlet mulai besok ya Mas Sigit ya. Silakan Mas Sigit. Izin saya perkenalkan yang dari sebelah sisi kiri saya atau sebelah kanan ada
Pak Haryanto Harbi, kemudian Koki atau yang disebut Tim Siki, juga sangat senior di bulu tangkis. Kemudian ada Bu Susi Susanti, dan di sebelahnya ada suaminya, Alan Budi Kusuma. Terima kasih. Di sebelahnya lagi ada Liliana Natsir, juara Olimpiade juga, dan nanti juga ada Nanda Butet. Di belakangnya ada Edi Hartono, kakak dari Nelayan Lagi. Kemudian ada Kak Richard Mainaki, bagian pelatih legendaris. Kemudian ada Mas Basri Yusuf, ada Mas Tomo Arbi, juga ini yang sudah lama nggak kelihatan sekarang muncul lagi, ada Marian Kristin. Kemudian di sebelahnya ada pelatih dari Bumi Jarum, juga Pak Hedi Prayitno. Kemudian di sebelahnya lagi ada Bapak Kartono, dan tentunya kami berharap dengan adanya para legend yang sangat luar biasa ini, kita seperti ya. Oh iya, Pak Lius, Pak Lius Mama, iya, mungkin di belakang, sorry, Pak Lius. Iya, saya rasa seperti itu, terima kasih. Terima kasih, Mas Edwin. Kita berdoa bersama-sama. Kalau dari saya sih berharapnya yang pasti Tunggal Putri itu yang paling terbina punya daya dorong yang tinggi gitu kan, dan konsisten kita sebagai atlet bola sebenarnya kan nggak gampang kan jadi atlet gitu. Apa mesti jadi atlet bulu tangkis gitu kan, yang pasti capek iya. Jadi sebenarnya lebih ke bisa konsisten nggak dari yang misalnya kayak sekarang kita ambil dari usia berapa sampai nanti kita bisa tetap konsisten dengan prestasi kita. Jadi lebih ke daya juang seperti itu sih. Silakan lagi. Ya, terima kasih. Ya, memang untuk mencari bibit pastinya Putri ya. Putri pasti kalau dilihat dari jumlahnya memang hanya seperempat dari total. Dan memang bibit putri itu lebih sulit daripada putra. Tentunya kita harapkan bakat saja tidak cukup, tapi juga butuh kerja keras. Butuh, kalau dibilang tidak hanya putri tapi putra juga, petarung. Dimana pada saat si atlet itu mungkin di lapangan, jiwa petarung itu tidak mau kalah itu juga banyak menentukan. Jadi gak katanya tidak cukup, tapi bagaimana juga kita melihat teknik, lalu juga daya juang juga, dan jiwa tidak mau kalah di lapangan. Itu mungkin menjadi salah satu faktor yang bisa membantu atlet itu untuk bisa menuju ke yang berikutnya. Dan yang kita tahu mungkin beberapa contoh dari atlet-atlet dunia yang memang kita harapkan kita punya. Contohnya seperti Akane, meskipun mungkin secara standarnya itu mungkin kan gak tinggi juga. Tapi dengan kelebihan yang dia punya, dia mampu bersaing bahkan menjuari beberapa turnamen tinggi. Nah, kita berharap juga bahwa di Indonesia juga akan muncul bibit-bibit unggul yang tentunya lewat audisi Jarum ini kita harapkan akan semakin banyak potensi-potensi muda yang nantinya akan menjadi andalan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Mas Julian. Siapa ya? Buter. Satu ya. Putri yang belum ngomong ya. Ini satu lagi. Buter. Selamat sore, Kobi, Kobung, teman-teman senior semua. Kalau dari saya sih, kepengennya atletik cewek terutama punya rasa gak mau kalah yang tinggi. Karena mungkin dari saya di sini saksinya, waktu saya jadi atlet, saya mau lawan siapa aja, mau lawan senior, mau partner junior, lawan pemain senior, saya gak mau kalah. Jadi itu yang paling saya pengen lihat di audisi ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Jadi walaupun dia lawannya lebih tinggi, mau lebih gede, mau lebih apa, dia tetap
siapa nggak mau kalahnya kelihatan. Itu mungkin salah satu poin ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya untuk jadi atlet bisa berhasil itu bukan hanya itu aja ya. Banyak seperti tadi Susi bilang, ada juga disiplin, punya juang yang tinggi dan juga itu tadi rasa nggak mau kalahnya. Ya harapannya di audisi ini. Saya ada beberapa kali kok udah ikut beberapa audisi yang memang gampang-gampang susah ya, walaupun banyak peserta, nggak semua kriteria itu masuk. Tapi kita juga nggak bisa melihat sekarang ini dia kurang, kedepannya kan kita nggak tahu, siapa tahu mungkin dia bisa berprogres lebih cepat. Jadi itu butuh kejelian dan butuh insting dari teman-teman senior kita semua sehingga bisa menemukan bibit-bibit yang juga yang bisa diharapkan untuk menjadi penerus nanti kita ke depannya. Nah kalau kayak tadi bilang cuma seperempat ya cewek, apa perlu main lagi Cik Susi? Nanti perlu main lagi kali ya. Main berbeda nih loh. Ya perlu main lagi kali ya. Padahal udah langsung nih Cik, udah bisa ya. Ya harapannya itu sih, karena memang kendala dari dulu ya dari mungkin zaman Cik Susi sampai zaman saya cewek memang gak gitu banyak, cowok pasti lebih banyak. Cuma ya harapannya kita siapa tahu kita bisa menemukan yang bibit-bibit unggul yang punya jiwa juang tinggi, mental yang bagus sehingga cewek itu bisa pelan-pelan mengikuti prestasi-prestasi cowok-cowok yang sudah ada sekarang. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, rekan-rekan media, masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin kita mungkin berapa boleh ya dapat di bawah? Pak, saya fokus di sepatu ya, fotonya jangan buka. Tidak bisa jual. Aisyah. Coba. Ya, oke. Oh iya, saya ngerti. Ya, boleh lihat sini dulu dan tiga. Oke, siap, tiga, dua, satu, lagi. Gaya bebas. Oke, gaya yang lain. Tangannya, Pak. Ganti gaya. Ganti gaya. Baik,